laporan untuk hari ini pagi di GH guys. Hari ini gue akan ganti tapak karena tapak tidak ada di sini. Jadi saya yang akan ganti ya. Dia cosplay absen harian. Cosplay absen harian. Contoh yang pertama guys, denda 1 Asep tidur jam 9 ya. Ya guys, jadi begitu ya guys. Nah, ada juga nih adanya nih. Nah, adanya juga. Terus juga ada Kevin tiba-tiba di sana ya. Pin. Kita harus kompe, Pin. Ini dia. Gue sekarang yang bangun tiap pagi guys ya. Macam-macam tiap hari gue telat nih ya. Telat ditertawain. Sekarang gue jadi villain anjing. Lu semua gue yang bangunin sekarang. Lihat guys, gue juga lagi grinding. Kok gerak sendiri? Guys ya, ini tadi ada paket nih guys. Si Malik banyak banget ya nih. Ada jaket, ada makanan, ada sempak, ada apa lagi ini tadi? Sepatu. Ada sepatu, ada Asep, ada Kevin. Eh lu kalau pakai. Sekarang kita lihat dulu ya guys si kucing ini ya guys, si Puding. Come on ding, ding ding ding. Puding ding. What you gonna do Puding? Huh? Ding. Ding, ngomong hai dulu ding. Oke, dia udah ngomong hai ya. Makanan aman guys, minuman juga masih aman. Apa lu mau keluar, ha? Huh? Mau keluar lu. Mau keluar lu yakin lu, ha? Hah? Sana ding. Stretching dulu ya guys. Jangan lupa stretching pagi hari guys. Ini keseharian gue sama Puding ya guys. Setiap hari begini guys. Gue keluarin dia untuk stretching. Kenapa di bang? Kenapa dikandangin bang? Kasian. Dia kabur mulu bang. Sampai 3 kali ya kita cariin mulu. Nih liat nih. Muka-muka orang gak bersalah nih liat nih. Nih nih malu kamera guys. Malu kamera. Nih nih Puding. Nih kasih tau ding. Kabur mulu kan ding. Kabur mulu kan lo. Puding sekarang kita masukin ke kandang lagi ya biar dia nggak kabur. Guys, sekarang nggak ada tapak guys karena tapak sedang pergi ke Depok ya guys ya, nggak tahu ngapain guys. Jadi gue sekarang yang ganti dia ya guys ya. Nah, ini salah satunya Ayon udah bangun. Gue hari ini pengganti tapak untuk vlog daily. Ngetok, bangsa, takut udah ya. Iya, jadi kan di brutal harus ada daily update ya nggak? Anjing botol gue ternyata sama lu ngetok. Iya cok. Ini guys ya, kabel laptop gua, charger gua, botol semua diambil dia. Emang Jok, penjara Jok. Mau cukur Min? Lu mau cukur nih? Mau cukur? Keeper mandi. Lu keeper apa? Yaudah jangan come on. Come on Korean. Jangan di kapten baru lah kalau gitu mah. Kapten baru bisa. Kapten baru bisa. Kagak, gua mau keriting, cuman gak keriting banget. Di rapin ya? Gua bawa ini sih. Lurus anjing. Gua botak lah. Hah? Kita mau botak bareng. Orang gila lo anjing udah ini. Baskat. Muka. Ketawain lu baskat. Bro, kita satu GH. Kita satu GH baskat, men. Tunggu lah, lihat ya. Mana aja, kasih tunjuk baskat, yuk. Tapi hidupin, please. Kita udah mau jalan ke tempat potong rambut ya guys. Kita udah siap-siap udah mau jalan ya guys ya. Kita ikut ya. Come on baju kotak-kotak. Oke guys, kali ini guys gue bakal ngevlog. Orang tiba-tiba ngevlog ya guys ya. Guys, kita ngevlog ya guys ya. Hari ini ngevlog ya. Kita jalan ya. Tadi ada perbicaraan menarik sama tantenya ya. Dia bilang kita semua Kristen kecuali Malik guys. Ini apa? Ayo, nah, ayo masuk. Lu dia nggak Kristen juga tadi, makanya gue bilang juga. Dikiranya gue mualaf. Oh, come on. Gue udah menyatu dengan toko-toko. Yohanes Malik. Guys, kita akan lihat siapa akan menyesal dari potong rambut ini, guys. Kalian siap-siap aja nih. Itu yang kita kemarin, nanya udah lah. Nih guys, salah satu orangnya nih guys yang katanya mau kribo lagi. Kribo lagi. Lu kribo lagi beneran, Yon? Serius sana. Come on Brazilian. Come on skin Brazil. Cuk cuk cuk. Guys, kita udah nyampe guys di Captain Barbershop ya. Ayo Yon, turun Yon. Kasih tau Yon, celana kotak-kotak lu Yon. Ya ya. Cepat bisa enggak jam berapa gitu? Ya. Turun ya gua di belakang aja. Males turun. Cukur. Ya, come on cukur. Nah, lihat tuh guys ya. Huhuy. Bisa. Jadi kita mau ke mall dulu ya. Mallnya di mana guys? No, mall itu di sana ya, di seberang. Kita tinggal muter doang ya. Ya enggak guys, kita tinggal muter doang ya. Ya enggak. Cir, mall Kelapa Gading, cir. Ini kubur mulai elik.
Kita di mall mau ngapain, Hek? Apa? Kita di mall mau ngapain? Kita jadi tinggal nunggu sejam, guys. Potong, guys, ya. Sejam, jadi kita bakal mau seperti layaknya koko-koko, kita jalannya di mall lah. Iya, kita harus menyatukan diri dengan anak-anak Kelapa Gading ya, guys, ya. Kalau kata orang-orang, anak Papi Ai, guys. Kangen, guys, sama dunia-dunia basket ya. Gua udah gak pernah nyentuh dunia basket lagi selama... Ya, kita order collab dulu. Iya. Udah itu terakhir. Ya, itu terakhir. Terakhir benar-benar gak pernah nyentuh lagi. Ini pada sibuk beli mochi ya. Guys, karena udah lama nge-basket, gue mau coba nge-spin ya. Spin bola basket, apakah masih bisa atau enggak? Emang boleh? Ini kecil ya? Ini kecil nih. Masih bisa ya? Masih bisa ya? Kemol. Ini yang namanya mochi, guys. Ini berapa lu beli? 90. Berapa? 90 ribu. Anjing, mahal juga ya. Dulu mochi perasaan 20 ribuan. Oh, harganya naik banget ya. Kita coba ya, testing. Empuk banget, anjing. Ya, namanya mochi empuk. Kalau keras namanya biskuit. Enak. Enak banget itu pasti. Enak itu pasti. Ini kita ke mall cuma untuk beli mochi doang ya. Terus kita balik lagi ke sana. Orang aneh anjing. Tuh guys, kita udah balik lagi ke situ ya, guys, kapten. Guys, tepat ini napa tiba-tiba dia nge-pose, guys. Ya, anyway guys, ini kita ke kapten ya. Salah tempat, Bang. Satu lagi ya nih. Saatnya Kevin yang potong ya, guys, ya. Kita lihat rambutnya sudah dipegang-pegang apakah potongannya bagus atau tidak. Juga nih guys, dia mau potong kayaknya ya. Paling cuma dirapihin doang sama di treatment katanya. Jadi gua ambil yang kayak Malik juga ya. Yang begitu. Harganya 175. Mahal gitu. Shower guys, sekarang mau ditutupin pakai masker guys. Juga tadi kan keringat. Jadi ini pakai masker untuk cerahin kulit biar gak kusam, sama ini untuk komedo ya guys ya. Ya gak mas, bener gak? Tuh. Ini ada kayak basah kuyup guys. Di sebelah gak tau tuh gayanya apa. Gua tinggal nunggu maskernya kering ya, sampai biar nyerap juga. Yeah, what's up? Contoh guys yang katanya mau jadi Brazilian tuh guys. Damn, jelat Brazilian boy. Guys ya, Brazilian boy. Come on Brazilian stick. Ini Kevin. Kah, dang. Bagus sih pinnya. Bagus, cuy. Bukan Kevin gue. Kevin. Call me Kevin. Gue juga guys, sama guys. Baru spa rambut guys. Rambut gue licin banget. Udah selesai ya guys ya. Sekarang kita mau cari makan dulu. Ayon belum ya? Ini ayon. Belum selesai keluar anjing. Come on broccoli head. Bro, ini adalah brownie style kita. Rada lain ya. Tiba-tiba skin premium semua guys. Skinnya beda guys. Premium semua. Yeah. Tuh, ya. Jadi kayak orang goblok. Wah, tolong. Ini guys, makanannya guys ya, enak banget ya. Nih, ayo udah makan. Manik juga udah makan. Ya, jadi kita akan habiskan mie ini ya, guys. Dan rasanya enak, tadi gue udah cicip bentar ya. Udah selesai makan, dan seperti biasa guys, kalau gue lagi bayar guys, selalu ditinggal ya guys. Ngentot emang pada. Kita lihat ya guys, oh, Brazil. Duk, kecak, duk, duk, kecak. Nah. Come on, Rando, rambut Indomie, come on. Nah, look at this hair, man. What the fuck? Nanas. Mon, anak kecil aja ya. Anjay. Belum ya. Jelek banget. Belum. Ini mungkin masih rada lepek kali ya. Masih lepek anjing. Tar kita lihat ya waktu kering. Sumpah guys ya. Nah, itu memang kayak gitu. Gara beat Brazil gara. Beat Brazil gara beat. Mon Bruno. Beat Brazil. Tuk. Mon. Kita udah balik ke rumah. Kita udah menyelamatkan salon pada hari ini ya guys ya. Dan seperti ya guys,
ayon yang rungkat ya rambutnya. Ini capek sih, oke. Tes sumpah tuh. Eh, tuh lihat tuh rambut. Rambut gua basah. Siapa yang menyesal? Siapa yang menyesal? Ade akhirnya bersatu lagi, guys. Kribo-kribo, come on. Bro, skin baru. Balukan. Skin baru, guys. Gue balik lagi skin World Cup ya. Brazil. Ini skin kakak Ade balik lagi nih. Sekarang kita lagi berangkat ya, guys. Udah siap-siap. Gila, guys. Brutal mode Starboy lagi, guys. Ya, kali. Kelas, come on. Nih, gue ada mode Starling. Starboy ini pakai kacamata. Ini belum pernah kan gue pakai kacamata. Ini first time. Tim kacamata nih, bos. Let's go. Penasaran kita kemana? Kita sekarang lagi mau diajak Marvel ke hotel ya. Kita makan-makan, guys. Kita mau makan-makan, guys. Lihat, guys, di depan Marvel ya, guys, ya. Si Mini Cooper ini loh. Come on. Kita udah nyampe ya, guys, ya. Nih, Starboy ini loh, guys. Starling, come on, Starling. Ya, guys, jadi hari ini kita mau dibayarin Marvel makan di Hotel Bintang 5, guys. Jadi kalau kalian mau cek full videonya, kalian bisa cek di channelnya LSTL HD, guys, ya. Jadi, ini guys, anak-anak nih. Mau makan dulu ya, guys, ya. Makan-makan ya. Kita makan semuanya, kita all in. Kita all in, perutnya kosong nih. Guys, jadi gini. Kita end videonya di sini ya. Kalian kalau mau nonton video kita makan-makan di channel LSTL ya, jangan lupa ya. Dadah, see you guys next time. Bye-bye. Peace.